Ada apa nih? Aku di mana? Aku siapa? Udah selesai. Saya naga. Kenapa lagi sih ini? Coba telepon pihak yang berwajib aja. Halo, dengan Nadja Wild. Polisi weh. Sama aja bah, bedanya ini tuh khusus binatang. Halo, iya jadi di sini kayaknya ada hewan penelitian yang lepas ini. Tolong segera ditangkap lagi ya, kelakuannya abnormal sekali ini. Hah, gak mau diambil? Waduh, sayang banget nih. Ini lumayan bisa buat cemilan singa pak. Oke, terima kasih. Gimana Sir, bisa dikarantina gak sih? Masih dipikir-pikir tadi, Nadja Wild aja males mau nangkap dia. Udah Raki, tantangannya udah kelar. Maksudnya? Tantangan apa? Udah Raki, TOD-nya udah kelar. Loh, kamu siapa? Kenapa sih ini anak? Biarin aja, kayaknya dia terlalu malu sampai mau hilang dari bumi. Oh alah, gitu rupanya. Pantes kelihatan dari mukanya kayak habis kena efek radiasi nuklir. Udah sembuh, udah sadar. Aduh, malunya aku. Gak apa-apa lah, kenang-kenangan. Hampir aja betulan ditangkap kau. Udah lah, mau jadi keset welcome aja. Ih, badanku gatal-gatal digigit nyamuk eh. Minta minyak kayu putih, bah. Mana ada di sini, Mon? Di kamar semua, sana lah aku ambil. Oh iya ya, ais males aku. Kalau masuk angin di neraka, bakal diobatinnya pakai minyak kayu putih apa minyak kayu neraka? Pakai nanya. Oh ya, kita nggak kasih dorang makanan kita juga kah? Masa udah dikasih tapi kita nggak kasih balik sih? Kasih icip lah dorang dikit. Eh, kenapa kita dari tadi minta makanan punya kelas lain? Kan kita bawa makanan sendiri. Kau berharap apa? Lihat Fanny, yang kita percayakan untuk membakar makanan kelas kita. Apa yang terjadi? Ya, dia makan semua itu sendiri. Ada sisa? Gak ada, kita dapat hikmahnya aja. Terus Mukhtar, yang tadi ngambil makanan kelas lain hasil TOD, malah dimakannya juga sendiri tuh, sisa dikit. Aman juga mau. Ya gimana, emang anak kelas kita kalau makan porsi ku Daniel? Dah lah, makan yang ada ini aja udah. Semuanya, yang sudah selesai makannya, jangan lupa disimpan dan dibersihkan tempatnya. Habis itu langsung kembali ke kamar masing-masing. Nah, disuruh bubar sudah kita. Kan gak boleh sampai kemalaman juga. Eh, si Mukhtar sama Monica belum kena TOD-nya. Gak usah, sudah, gak usah. Udah yuk bubar, simpun semua nih. Bah, curang ya. Kok gitu? Udah ya, bye-bye. Balik duluan ayo, Sir. Punya kalian nih, woy, simpun. Sudah ya, itu kami simpun. Yang lain giliran kalian. Parahnya, semoga malam ini gak bisa tidur tenang kalian. Aku baru tahu Monica kalau tidur ternyata kayak helikopter. Mon, kok kalau tidur kenapa suka merayap gini sih? Tempat tidurmu di sana weh, Mon. Baru tahu aku Monica kalau tidur suka keluar jalur gini. Mon, balik ke tempat tidurmu cepat. Dih, gak gerak nih makhluk. Sudahlah tidur kayak helikopter, tidur mati lagi. Kok kalau sakit masuk angin aku gak urus ya, Mon. Aduh, alarm siapa sih ini? Ganggu orang tidur aja. Oh iya, alarmku. Loh, Mon, kok hilang sudah dia? Ditinggalnya kak aku. Masa dia turun sarapan duluan sih? Gak ditungguin ya kak aku? Ya ampun, Mon. Kok nyampe situ kau tidur? Kau tidur kayak mana, Mon? Loh, kok aku di sini? Ya gak tahu, pakai nanya lagi kau. Itu kalau pintu kamar gak ketutup, apa gak balik nyampe rumahmu lagi kau berguling-guling? Gak sadar ya aku, tiba-tiba sudah di sini. Bisa-bisanya tuh nah, emang begitukah kau biasanya kalau tidur? Iya, pernah waktu tuh aku liburan ke Paris kan, malam tidur di hotel, bangun pagi udah di depan Menara Eiffel. Woi lah Mon, wah kacau nih kacau. Kok bisa? Dari awal malam tidur di hotel, paginya udah di depan Menara Eiffel. Wah keren Mon, keren. Ngeri betul kau tidur sambil berenang kali. Ada-ada aja kebiasaan. Ya gitu, mau gimana lagi? Sehutan-hutannya aku, Mon. Aku nggak pernah tidur lintas benua. Coba ke psikolog lah kau ya. Apa ke dokter mana lah, aku nggak tahu. Biar diobatin tuh. Syukur-syukur kau pas di Paris kebangun masih di depan Menara Eiffel. Aman, masih sama-sama di Paris. Lah, kalau kau bangun-bangun udah nyampe Indonesia kayak mana, Mon? Guling-guling kau dari Paris nyampe Indonesia. Iya juga ya, takut begitu. Ya udah deh, nanti aku coba ke dokter bedah. Positive thinking aja lah. Mungkin otaknya bermasalah, jadi harus dibedah.